Kadang-kadang ada duit loh. Kadang-kadang ada duit. Eh benar ya Han ya? Mama kepengen bikin lagi. Kamu mau nggak, Mama? Kalau Mama produksi kamu bantuin jadi pemainnya. Coba sudah. Subscribe. Coba. Pencet tombol merah. Pencet tombol merah. Boleh. Pencet tombol merah sekarang juga. Tombol merah. Coba ya. Coba ya. Bye. Bang Gigi punya mantan. Bang Gigi. Ini siapa? Hah? Siapa? Mantannya Bang Gigi lah. Ya Allah, ada fotonya di situ. Siapa namanya? Oh, Bang Gigi. Hebat Bang Gigi. 10 seconds later. Itu Yasin. Keren. Oh, no, ambil. Oh. Yasin ini sama ini, tiga paket itu. Doa. Nih. Potong. Makasih. Makasih. Oh, banyak foto ternyata. Ini waktu di Australia kok ini. Atau dapat foto-foto yang ini? Ini. Ada barang-barang langka loh. Korek terus. Kamar sana ada bu. Hah? Nanti dulu, saya kan mau korek ke sini dulu. Bagi sama mantan. Oh. Bagi gigi mantannya. Mama yang mana yuk? Mama itu yang. Sama yang mana? Kira-kira menurut kamu yang mana? Yang ini nih. Iya benar. Banyak fotonya Oma nanti mau kesini ah, mau diteresin. Kadang-kadang ada duit loh. Kadang-kadang ada duit. Eh benar ya Han ya? Kadang-kadang kamu ada ini amplop isinya duit. Harta karun. Weh. Kenapa jadi kaget? Kanda apa? Pergi. Madep sih ini. Assalamualaikum. Wah isinya barang-barang begini. Eh jatuh. Masih ada spray. Minta baju sama mama. Nanti kita belanja. Suatu hari kita belanja. Ini apa ya di bawah ini ya? Oh, ini waktu nikahannya Mbak Gigi. Sama. Oh, ininya apa namanya? Souvenir. Souvenir, kamu ambil satu. Ini apa? Souvenir, jadi buat taruh foto di dalamnya. Tuh, fotonya ini dibuka, bisa naruh foto. Ini sisanya banyak. Ini, jadi kamu kalau mau taruh foto kamu, ini dibuka. Masih banyak, Mama, bikinnya berapa? 8 ribu. Oh. Itu kan tamunya banyak. Enggak, itu. Gimana sih bukanya? Pokoknya gitu. Bisa lipin aja. Bukan, jadi di dalam nanti fotonya. Hah? Baju frame rate. Wah, masih ada. Lihat lagi bagi antara tuh. Hah? Nah, kamu. Oh. Kecil, sekarang ini kecil-kecil. Oh, awas berlian itu udah bombar sama. Iya. Buat par aja mah cuci satu boleh kan? Boleh. Tapi cari yang gede ukurannya. Ini M. M atau L? Tuker aja gitu.
coba pedang. Gopek. Ada duit. Ya. Bukan ada duit, bener. Enggak tahu enak. Kalau dolar enggak apa-apa. Kecil-kecil, entar cari sendiri deh kamu deh. Iya. Oh, masih ada, Bu. Satu ya. Cari sendiri deh, Bu. Soalnya aneh. Anduk yang gede. Nih, yang gede nih. Nih, harus satu sekali gini kamu nanti. Gua keluar dulu deh yang mau dibagi-bagi. Di sini ada setan. Oh, ada ininya. Ininya. Apa namanya? Film. Filmnya ada ini. Seluloidnya. Apa, Ma? Seluloid. Di sini kan ada ininya. Seluloid? Iya. Wih, ada dua, tiga, dua. Coba tangan, tangan. Ganti dulu sekalian. Ini masih ada di sini loh. Masih nyala, bawahnya gini aja. Kita lihat apa lagi. Wow. Bagi mana? Yang ini dong. Iya, mama mana? Mama. Ini ya. Ini ponakan. Ternyata ada isinya semua, masih ya. Tuh masih ada tuh. Kamu mau enggak? Mau kasih ke mandi jadi bagus. Kasih, Mama. Rara. Iya. Rara dipanggil. Baik. Kasih dia. Halo Tante Rita. Halo Santi. Halo. Dimas. Hai, aku Lala. Kita social distancing ya. Tante Rita nyari apa sih? Ini kan lagi mencari apa yang bisa dibawa. Oh gitu. Iya. Ada masih ada kue tapi tahun berapa itu? Ya, tadi masih motong. Nah, ini sebenarnya namanya Gaga. Gaprel. Namanya Gaprel sekarang jadi kantor. Nah, ini kamarnya Mbak Gigi sama Mbak Caca dulu. Ini yang pink pasti kemarin Mbak Gigi. Tapi sekarang udah jadi gudang juga. Gudang. Ini yang di Cempaka Putih udah bukan di Tebet kan? Iya. Nah, dia kan selalu pink mintanya. Oh iya, pink. Ada barangnya enggak? Ada. Di mana-mana ada barangnya ya? Iya. Wow, masih lengkap. Tuh. Ini dia tuh. Dia sukanya yang pink-pink semuanya. Wow. Beda. Uang. Ini baju apa ya, bukan? Dolar. Bajunya Mbak Gigi nih, jangan dulu. Hituin apa? Duit. Duit. Duit itu duit mana? 20 sen Singapura. Dolar Singapura.
Oh, Singapura semua. Ini punya opo ini. Kembalian ini masih. Wes, waktu. Enggak tahu, kita enggak pernah buka-buka. Baru, Mas. Satu lo ngomongin tadi, Cek. Baru lo. Iya. Kemarin kok dia ada bawa satu dupa. Dan pink ya. Ya, lagi kita Sofina. Nanti buat anaknya aja deh. Kacamata siapa? Kacamata mama kan? Minus apa? Plus? Minus apa? Plus pasti. Ya. Emang plus sama minus bedanya apa? Beda dong. Plus. Minus itu rabun jauh. Ini bukanya gimana ini? Ini ada isinya nggak? Waduh, nggak pernah buka, Mbak. Harusnya ada isinya ya ini ya. Alhamdulillah, gak sama sekali. Emang ini bisa dibuka? Ini bisa, tapi kan ini ada kuncinya. Kok? Iya, benar. Ini ke kunci, ini bukan kuncinya kali. Tunggu apa, Mbak? Aku balik sini, Mbak. Ya, tak siapa sih, Mbak? Ada jam, ada... Pokoknya jam yang maksudnya kering-kering, ada kuncinya, jamnya, ada harganya, dan masih baru. Ini kamarnya Mbak Caca. Wow, kenapa jadi berantakan begini? Karena itu biasanya makanan bukan barang dari balik lagi. Padahal terakhir aku tinggal di tempat itu semua di dalam lemari. Tapi kenapa tiba-tiba dikeluarkan? Aku nggak tahu. Kemarin di dalam lemari semua. Asli. Wow. Kayaknya ya, ada yang disuruh Mbak Rita kesini nyari apa deh pasti anak-anak. Ini kamar Mbak Caca. Apa ada T-Rex? Ini siapa? Ini gigi nih. Bukan nih, ini siapa sih ini? Kok ada di sini? Ngapain di sini? Bukan gigi kan ini? Apa sih? Mana? Ini siapa ini? Bukan gigi nih. Ah, kemarin kan gue syuting soalnya. Seperti Zelda itu gimana sih? Ada siapa sih? Ini siapa? Itu mama sama. Ini rumah siapa sih? Ini mama. Ini T-Rex, kasihin Ansara suka, dia suka T-Rex. Oke. Dicuci. Oh, mah jatuh mah. Oh, iya ya, warnanya gitu. Ini kemarin kita jebol, Mbak. Sorry, karena kan kemarin kaya apa? Jadi barang dikeluarkan. Mbak Gigi? Ini Mbak Gigi. Sama? Mbak Caca. Oh, Mbak Gigi lebih tinggi ya? Dulu, ini mama. Ini di San Francisco kayaknya. Wow. Wow, banyak kotoran. Wow. Mas, aduh sedih banget ngeliat kurang renang udah gak jadi apa? Kubangan ya. Kubangan. Udah ada bubble-bubblenya nih ya. Bisa bikin nyamuk nih, gak boleh nih. Ma, ada naga. Tuh, naga meninggal. Mana? Itu naga. Oh, kamu kan nakutin ya. Itu naga tuh. Beneran. Kecoa. Itu kecoa kalau udah terbang jadi naga. Hey, aja. Tuh. Tadi kita lewat sini ya. Makhluk pas ini. Ini ruangan apa ya di situ ya? Tadi udah ya. Tutup lah. Oh, ada kaca. Aku jadi kurus loh di kacanya ini. Tutup. Ini kaca pembuat kurus. Iya loh. Aku jadi tambah gampang katanya. Karena pakai masker. Assalamualaikum. Nah, ada apa nih? Ini kamar kamu yang dijadikan musola waktu kantor, tapi sekarang jadi gudang, semua jadi gudang. Ya Allah, ini alat-alat sesuatu nggak dipakai lagi nih ya? Nggak bisa dipakai lagi ya? Go. Ini masih bisa dipakai nggak sih? Go. Oh, masih ada laser disc bisa. Oh, masih punya punya laser disc, masih bisa dipakai nggak laser di situ? Masih dites dulu, Bu. Udah lama banget soalnya. Ini masih bisa dipakai nggak sih? Ini alat-alat ini? Ini yang di mobil itu ya? Bukan, kan itu memang yang paketan T50, Bu. Oh. Enggak merah T50.
ada spray lagi tuh, banyak banget. Wow, ini juga banyak banget. Spray kayaknya ya. Ini spray juga ada di sini kok. Naruhnya kok mencar-mencar ya? Siun, ini ada siun, kita punya siun dong. Punya, Bu. Ini siun aku ada isinya. Dusnya doang kan itu, Bu. Barangnya di mana? Ada kamera. Ini apa ini? Ada kamera, Ma. Itu my picking. Drone, Ma. Drone. Drone-nya mana? Drone-nya di sana. Oh, oke. Okay. Ini? Itu lensa fokusnya. Nah, kita harus pakai lensa ini apa ini? Kamera. Ada isinya. Ini, Ma. Udah dipretel. Oh, udah dipretel. Itu kamera di 50-nya enggak harus ini. Ini kameranya. Ini mana? Banyak banget, Ma, kameranya, Ma. Wow. Wow. Ini di lego-legoin laku nggak? Lego? Lego, lego itu dijual. Lego itu yang dirakit itu. Lego yang dalam arti yang sebenarnya. Wow, laku banget lah itu. Wah, ada keris itu, keris kabinannya ah itu waktu itu. Banyak juga ya. Ini bisa dijual-jualin nggak sih? Bisa, Bu. Udah nggak kepake kan? Beneran, keris beneran. Masih kepake nggak sih? Udah nggak bisa, Bu. Sekarang udah gak pakai kayak ginian ya? Ini udah, jadul ya? Udah memorinya kali? Gak ada memori kan? Udah nanti dijual-jualin aja ya, lumayan dapat duit. Tetep ya? Ya ada lah, gak mungkin. Ya pasti ada. Di kanibal. Ini juga alat-alat. Oh ini baju-bajunya Mbak Gigi. Ada sebagian bajunya Mbak Gigi tuh. Ini waktu film itu tuh. Cewek Tulalit. Cewek Tulalit. Cewek Tulalit. Iya benar. Cukup gede banget. Punya opa kayaknya ya. Ini saya Tulalit. Ini baju mama bikin tapi belum pernah dipakai nih. Ini beli itu kain bagus, doang. Ini keren loh. Iya keren mah. Ini beli kain doang. Ingat mama, soalnya mama beli. Ini ada laptop hitam nih lihat. Iya memang ada kan, cuma nggak bisa dibenerin. Yang waktu itu MacBook. MacBook ya. Dari Kemang kan, Cepi Kuber dulu. Oh Cepi ya. Ini tak? Sekarang hits lagi nih kayak iya, gini. Iya. Lagi hits lagi. Oh dulu. Kita apa? Iya, bisa dua-duanya. Mbak Gigi ini siapa? Masih ingat? Oh ini disensor, terus ya disensor. Tuh ini zaman mama nyanyi nih. Aku tetap aku. Iya enggak, Bu? Gimana namanya? Apa lambungnya? Mulut yang terus menganga. Yang na 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 dengan otakku. Sudah simpan saja makhotbahmu. Enggak lah. Kaget enggak? Datar ini. Jadi tadi kan kamu udah lihat. Tadi kamu udah lihat-lihat. Iya. Tempat lahirnya Mbak Gigi. Maksudnya kita Mbak Gigi dari kecil di mana, terus udah lihat gudangnya mama, udah lihat juri, udah lihat rumah juri sebelah. Terus udah lihat kantor yang sudah tidak yang layak. Udah berantakan. Kamu di sini mau enggak ngerjain beresin? Enggak. Kan kamu yang bilang berantakan. Ini yang biasa lagi tinggalin lama kan. Setahun. Iya, selama pandemi. Kosong. Berdebu-debu dikit malah. Pelan-pelannya tadi ya, pelan-pelannya udah. Itu buat berenang. Apa tadi kamu bilang? Naga. Itu tadi ada naga meninggal di situ. Kalau naga itu mati, kalau orang itu meninggal. Iya, orang meninggal, ya, naga mati. Naga. Jadi nih, ya enggak, maksudnya mama tuh kan mau pengen ngidupin lagi nih Frame Dates kan. Moga-moga sih pandemi ini cepat berlalu, doain dong. Jadi kan Frame Dates bisa jalan lagi, amin, ya kan? Amin. Kan mama kangen juga kepengen lihat orang-orang syuting gitu loh. Udah setahun lebih ini mama enggak produksi. Jadi mama kepengen nih, pengen moga-moga karena udah ada vaksin kan, mama pikir ah coba dulu sekarang mau rencana-rencana dulu, kita mau jualan dulu ke siapa yang mau beli. Produksi. Kamu kenal Frame Dates enggak? Mama tanya dulu. Soalnya waktu ini kan Frame Dates itu udah 15 tahun ya. Jadi mama sebelum ada Frame Dates itu mama ngusut-ngusut kerjaan orang ya. Maksudnya
dari PHPH gede gitu loh, maksudnya. Jadi abis itu mau bikin fanbase itu udah 15 tahun. Terus vakum nih setahun. Kamu tahu nggak fanbase itu film-filmnya atau TV-nya, terus serial serial belum tahu. Enggak, sebelum kamu nggak pernah tahu ya namanya fanbase, udah nggak ngetok loh fanbase. Padahal sebelum kesini ya, sebelum kesini ya nggak tahu. Kamu tahu tapi sering nonton FTV nggak? Jarang. Tapi aku tahu beberapa film kayak kepompong itu, kepompong jadi kupu-kupu. Kepompong, nggak pakai jadi kupu-kupu, kepompong doang. Kepompong itu sekarang dibikin movie, kita bikin, tapi belum belum tayang ya. Bentar lagi kayaknya Februari. Jadi terus, itu dari serial, terus apalagi yang kamu tahu dari itu? Ya cuplikan-cuplikan itu apa? Ya cuplikan mah nggak ada kali, kan nonton FTV nggak, kok cuplikan? Enggak, dari mana kamu tahu cuplikan? Yang film apa tuh kucing-kucing itu? Oh itu yang nggak ada, mama udah cerita duluan, apa sih nggak nonton? Aku nonton cuplikannya doang, cuma di IG gitu. Oh, oke, tapi kamu waktu itu masih kecil kali ya? Iya, saya baru lahir berapa tahun itu baru lari kayaknya. Oh gitu. Tikus kucing itu tahun berapa ya? 2006. Wow, oh, saya 6 tahun itu saya masih kecebur-kecebur kolam. Iya, kecebur kucing ngasih duduk saya. Oh, gitu. Saya tidak paham apa. Terus menurut kamu kalau misalnya nih kamu bantu mama nggak kalau mama mau produksi nih awal pertama kali kan udah dalam setahun ini kan setahun ini kan mama vakum nih. Mama kepengen bikin lagi. Kamu mau nggak mama kalau mama produksi kamu bantuin jadi pemainnya? Ya, kenapa enggak? Hamil? Ya kan, buat tante, buat saya juga. Kamu tante ya ampun maaf. Buat mama, buat saya juga. Bener ya Vi, bener loh Vi, ini mau jadi Raffi Ahmad. Jadi kalau mama mau bikin tikus kucing mencari cinta, tapi judulnya mama tikus kucing apa terserah nanti ya, rahasia. Dia mau jadi pemerannya. Nanti tinggal Nagitanya siapa ya? Kita lihat ya nanti ya. Tungguin ya. Masuk dong song. Ya, tapi ini mau jadi tunggu ya, pokoknya nanti mau bikin kejutan yang jadinya pasti tikus kucing peran utamanya laki-laki sendiri. Ya kan? Kamu masuk dong, kamu kesini! Gimana sih? Ya, kan tadi kan tanya.